Hai semua, gue Wasa. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas gadget lucu nih. Speaker Bluetooth Acom yang bisa jadi mini karaoke juga. Jadi flashback cerita dulu nih. Di rumah gue tuh anak gue lagi demen-demennya nyanyi gitu di depan TV. Lagu anak-anak standar lah. Terus istri gue udah bilang, beliinlah alat-alat karaoke kayak gitu biar anaknya juga makin anteng di rumah. Terus habis itu ya udah, gue ngambil handphone, gue cek-cek e-commerce dan gue ngeliat di toko Oren ketemu nih speaker. Nama tepatnya adalah Acom Speaker A9. Harganya swear, tidak mahal. Ini tuh 200.000, kita masih ada kembalian, apalagi pas promo dari harganya yang normal itu adalah 1 juta. Pas nyampe barangnya kayak begini dusnya. Isi di dalamnya selain ada Bluetooth speaker sama mic-nya, ada juga kartu garansi, kertas panduan penggunaan, sama dapat kabel type A to type C. Buat speakernya sendiri bentukannya kayak begini dengan warna krem. Terus bentukannya kalau teman-teman tahu tuh mirip kayak maskot PS5 gitu sih. Lucu aja bentuknya. Di bagian atasnya ada 5 tombol. Ada tombol power, volume plus, volume minus, LED switch buat ngubah-ngubah mau kayak gimana, gonta-ganti warna lampu LED-nya juga bisa. Dan yang tengah-tengah sendiri ini tombol buat play sama pause musiknya. Di bagian belakang speakernya ada beberapa port, kayak port type C buat ngecasnya, micro SD, bisa juga pakai USB, dan jack audio ataupun ini bisa buat kabel aux. Terus ada juga semacam strap kayak gini, bahannya silikon ya, yang fungsinya tuh buat nenteng speakernya kemana-mana. Speakernya soalnya ini aslinya emang gak berat kok, gue timbang cuma 340 gram aja. Oke, kita lanjut ke mic-nya. Ini bentuknya mungil sih kenanya ya, kira-kira setelapak tangan gue panjangnya. Nah, terus di mic-nya juga ada beberapa tombol lagi. Ada tombol on-off, volume tambah, volume kurang, mode yang M kayak gini, dan logo mic. Nah, ini buat ngerubah-rubah sound effect-nya. Ya guys, ini tambahan uniknya. Makanya tadi gue bilang speakernya ini tuh harganya worth it ya. Soalnya bukan cuma fungsinya tuh kayak ngegedein suara kita kayak biasanya sebuah mikrofon. Tapi bisa juga jadi suara-suara lucu yang kayak begini nih. Oke, guys. Kalau yang ini adalah suara normalnya. Ya, jadi sound effect-nya tuh belum dipencet. Kita mulai sound effect-nya yang pertama. Kita pencet dulu nih ya. Got a sound effect. Amin. Ya begitu. Suaranya mirip.
Oke, terus yang logo M atau mode ini cuma buat ngubah suara reverb-nya kita aja sih. Buat spek speaker sendiri, kita tuh punya dayanya 5 watt. Teknologinya udah Bluetooth 5.3, baterainya sendiri 1200 mAh yang dayanya tuh up to 5 jam kalau buat dipakai terus. Overall, buat kualitas suaranya baik ya menurut gua. Agak ngebass juga dan nggak pecah walau volumenya maksimal sekalipun. Cuma jangan maksimal-maksimal banget, dikurangin satu lah minimal. Udah enak suaranya. Ya intinya sih simpel lah ya produknya ini tuh, cocok buat anak-anak ataupun orang dewasa sekalipun. Kalau misalkan teman-teman mau jadiin kado, ini juga nggak apa-apa banget. Nah karena kemarin juga gue taunya ini harganya promo, jadinya gue beli 2 pieces biar anak-anak gue nggak rebutan. Nah buat teman-teman yang pengen juga langsung aja cek deskripsi di bawah, gue taruh linknya biar nggak usah cari-cari lagi. Harganya pokoknya udah paling bagus, 200.000 dapat kembalian. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, cheers.